Ini rumah penyimpanannya sudah jadi dan modelnya seperti ini. Aduh ya Allah, ada creeper tuh. Oh my god. Wow, bagus kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nisa Milenia. Dan kali ini saya mau bikin ruangan penyimpanan di Minecraft. Tetapi ini bukan mode survival, tapi mode kreatif. Jadi sebelum kita mulai videonya, langkah baiknya kalian subscribe channel YouTube Nisa Milenia, like, comment, and share jika video ini bermanfaat. Dan ayo kita mulai videonya. Jadi kalian bikin kotak seperti ini. Ini ukurannya saya nggak tahu, pokoknya bebas terserah kalian. Dan bahan-bahannya tuh kalian membutuhkan box itu tuh buat penyimpanan buku-buku gitu. Terus kaca sesuai dengan warna kalian. Kalian ingin pakai warna apa terserah kalian. Dan saya memakai warna merah, oranye, kuning dan hijau. Wow. Ada juga hitam dan lain-lain sih. Nah, biar warna-warni gitu guys, biar menarik. Wow. Jadi seperti ini. Nah, hasilnya. Setelah itu aku pakai lagi rak buku ya, semacam gitulah, aku nggak tahu namanya. Dan kita pasang-pasangin di sini karena aku suka model-model yang kayak gini gitu, menarik gitu. Dan kita pasang-pasangin, ini gak tahu ukurannya berapa, jadi sesuka kalian mau ukurannya berapa. Aku bikin yang versi besarnya karena buat penyimpanan barangnya buat banyak gitu. Terus kita pakai nether brick block, nether brick star. Nah, yang ini kita kelilingin lagi kayak begini. Nah, setelah itu kita kasih pintunya dulu. Pintunya terserah kalian, pakai iron trapdoor. Ini buat di sininya, set. Dan di iron trapdoornya di sini, bukan iron trapdoor sih. Pokoknya trapdoor yang kalian inginkan, saya pakai trapdoor ini. Terus kalian gini, setelah itu kalian melilingin dulu kayak gini. Terus kita bikin buat segitiganya jadi runcing gitu. Kita ini nice seperti itu. Ya Allah, gelap ya, aku nggak tahu itu kode buat paginya apa. Dan gak apa-apa lah, yang penting itu di sini. Terus sini berbentuk segitiga, pokoknya di sini juga, ini juga sama di sini. Terus kita ke atas dulu. Kenapa aku pakai mode bukan survival? Karena kalau bikin rumah itu, kalau pakai mode bukan mode survival itu susah. Jadi aku modenya mode kreatif biar bisa terbang. Nah, kayak gitu, pokoknya berbentuk atap segitiga gitu, sama di sisinya pun pakai atap segitiga. Nice, hampir jadi. Nice, sedikit lagi. Up, udah beres kayak gitu. Nah, kayak gini, udah beres. Yeay. Yang satu lagi juga sama. Kita panjangin sampai beres karena durasinya tidak memungkinkan. Jadi kita skip aja. Ini hampir jadi kita terus aja. Panjangin gitu, set akan berbentuk ini. Set. Aduh ya. Nope. Nice, kayak akan berbentuk kayak gini ya, guys. Aduh ya Allah. Nah, kayak beginilah. Set. Kayak begini. Jadi kita bikin lantai 2. Jadi lantai keduanya kita bikin apa? Buat jalannya. Nice.
kita bikin lantai yang keduanya supaya ini buat ancient. Ceritanya buat ancient. Oke, kita bikin dulu ininya. Ayo, Wiro. Set. Kita bikin dulu. Set. Set. Aduh. Ini kita skip dulu karena waktunya tidak memungkinkan dan ini masih banyak lagi ya guys. Ini lantai keduanya udah hampir beres. Nah kayak gini. Yeah. Tapi kok gini ya? Jadi kita nggak bisa ke sono, itu nggak bisa apa, nggak bisa turun. Ya elah, kok gini ya? Set. Kok gini gitu? Aku ya Allah, ampunilah aku. Terus kita kasih ladder ke bawahnya buat bisa turun. Set. Aduh, satu lagi. Ya Allah, kok gak bisa turun? Nice. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa naik. Aduh ya, itu kok bolong. Aduh, astagfirullahaladzim. Set, udah beres. Nah, akan seperti ini ya guys. Ini lantai keduanya kita buat ancient. Pokoknya dari mulai ancientan terus buku-buku kayak gitu. Kok gini ya? Aduh, kacanya salah nih. Harusnya kata kotak ini tuh jadi ketutup. Nice, bagus. Aduh, aku pakai kaca warna hitam dan itu bolong. Aduh, ya Allah, bolong. Nice, supaya apa? Supaya ketutup. Nah, kayak gitu. Ini juga sama. Aduh, bentar. Kita tutup. Kita awasin ininya juga. Nice. Jadi ketutup guys. Tuh kan ketutup. Itu juga yang pinggirnya sama. Ini kan ada celah gitu. Kita tutup celahnya. Dan yang ini juga sama. Kita tutup dulu celah-celahnya. Nah ini kayak begitu. Supaya nggak ada kelelawar buat masuk gitu. Dan ini juga sama. Kita bikin dulu kayak gini. Buat nutup-nutupin si bagian yang bolongnya. Nice, kayak gitu. Ya Allah ya Rob. Nah ini udah jadi ya guys. Nah kayak gitu. Dan kita mau tidur dulu karena udah malam. Kita bikin tiang-tiang kayak gini. Terus kita pakai apa ini namanya, redstone box shelter block gitu, pokoknya buat penyimpanan barangnya. Kenapa nggak pakai cheese? Karena ya bagus aja pakai itu gitu. Jadi aku pakai warna-warni dulu kayak gini, set. Dan kayak gini, kalian bikin tiang-tiangnya dulu di tengah-tengahnya, set. Pokoknya di setiap tiang-tiang kalian pasang kayak warna-warni gitu. Dan ini durasinya agak lama, jadi kita skip dulu. Kan ini hampir jadi, dan kita akan masang-masangin cheese di sisi-sisinya supaya tambah banyak penyimpanannya. Karena ini adalah ruangan penyimpanan. Oke, siap. Kita kasih cheese-cheese-nya supaya banyak barang-barang yang tersimpan. Karena durasi ini tidak memungkinkan, jadi kita skip dulu guys. Dan sekarang kita bikin ancient-nya guys. Jadi ala-ala banyak buku gitulah. Nah seperti ini kita, karena apa ya, si bata buat lantainya tuh jadi kurang satu lagi. Kalau misalnya nggak ditambahin itu bakalan ngambang gitu, pokoknya jadi nggak enak dipandang. Makanya saya kasih bata lagi supaya bagus. Dan aduh itu bolong lagi, aku nggak mau di bawah. Astagfirullahaladzim. Nice. Nah di sini kita bikin di sini, dan kita di sini lagi kita bikin semuanya. Dan bagus, ini udah bagus, udah very nice.
Oke guys, sekian dari bikin rumah penyimpanannya. Jangan lupa kalian subscribe channel YouTube Nisa Milenia, like, comment, and share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di @nisamilenia atau klik linknya di deskripsi. Dan see you the next video. Bye bye.